buat turnamen, ada juga buat ngereng, beda lagi biasanya kayak gitu. Ada juga yang beberapa kayak gitu kalau pro player. Kalau pro player, kalau pro player, kalau bapak enggak. Saya katanya iya udah. Oke, kita cek saja yang bermain untuk kali ini. Kita sebutkan saja sekarang berarti masih diadu retri ya. Aku tidak menyembuhkan rasa sakit, tapi memanfaatkannya. Dan tidak ada satupun lawan yang pantas. Adu retri. Aduh. Arus waktu tidak menunggu siapapun. Aduh. Bentar ya. Petri 2. Alright. Dapat hadiah enggak, Pak? Enggak, sayang. Di sini yang dapat hadiah cuma ada challenge. Kalau ada challenge, kalau ada turnamen baru dapat hadiah. Air tenang menghanyutkan. Kalau sekarang belum ada challenge. Biasanya challenge dikasihin sama kakak-kakak kalian yang punya emo. Yang lagi ada rezeki berlebih biasanya suka datang mampir. Pak, aku mau challenge. Ayo Dexter. Nanti Bapak kasih tahu. Stay tune aja ya. Semoga aja nanti kakak-kakak kalian juga rezekinya lancar selalu biar kalian juga bisa adalah bukti bahwa ada challenge lagi dan ada turnamen lagi. 12 bentar ya. Seharusnya malu karena tidak mempercayai dirimu sendiri. Aku akan memilih jalanku sendiri. Ketika tubuh kita menderita, jiwa kita bangkit. Ada dipegang. 12. Oh, ada enggak benar. Pas 12 itu. Videonya udah 12 Bapak upload ya. Yang by one Bapak enggak record kalau enggak salah. Alhamdulillah ya Allah jazakallah. Oke, tanggal 29 kan betul ya. Oke, kita mulai saja untuk match yang kedua kali ini. Tanggal 29 Agustus 2023. Dan semua akan direcord dan diupload di channel YT Bapak Salu Gaming untuk yang ulangan match-nya ya. Oke. Halo Papa. Iya. Ya wis, enggak apa-apa, mau pak boleh, mau pah boleh silakan. Asal jangan om, asal jangan kakak, apalagi abang atau adik, ACC grup dong Pak, nanti di ACC sayang ya, oke? Kita sebutkan saja dulu yang bermain kali ini, ada seorang Arlotsin, Franco-nya Ricardo, Lancelot, Good Game, Batrix-nya Zidane, Aedora-nya Aldous, RRQ, dan lawannya dari tim Adu Retri 2, ada Atlas, Wawa, Benedetta, Ujang Dimari, ada Ujang Janari, Valentina, Vikram, Martis-nya Kali, ada juga seorang Brody-nya Cipaska, back to the game! Back to the Aduh Tumbuk. Jadi mulai saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Kain. Alright. Aduh Retri lawan Aduh Retri. Menarik sekali. Not bad katanya. Kecil banget ini. Nah, ntar ini gedein. Oke, sekarang kita lihat saja kembali lagi. Ini dilakukan, tapi nampaknya tidak diperhatikan. Diberi kepastian, tapi tidak dihalalkan. Tapi lihat, sudah mulai datang. Lihat saja. Masih ada cumbuk, bahkan di area bottom lane. Seorang Shin dengan seorang di sana Ujang Dimari. Tapi lihat first blood, langsung diamankan oleh seorang. Di sana nampaknya Vikram. Sudah mulai rusuh nampaknya di area dekat river. Luar biasa kembali lagi, diamankan dengan cepat. Sini kita lihat di cover. Oh, bahkan sudah mulai saja digiring sepertinya di sini kembali lagi. Tapi bukan giring Niji. Tapi lihat saja di area Charlie pun sudah mulai kembali mengganggu. Tapi lihat saja di stun sedikit. Tapi lakukan saja, masih ada Tonros. Kembali lagi, diamankan dengan cepat. Sini kita lihat Iron Hook-nya yang diganggu untuk dari red buff-nya. Sudah mulai benar-benar luar biasa. Tapi lihat saja di cover dengan baik. Lakukan saja. Di sana kita lihat. Oh! Nampaknya. Dan di sana kita lihat has been slain. Luar biasa. Sini diamankan. Dan di sana kita lihat cepatnya. Kita lihat di cover. Kembali lagi diamankan. Terus kemudian digunakan. Hilang seorang Wawa. Jatuh kembali lagi. Bahkan di cover pun harus hilang. Nampaknya. Sama-sama terjadi. Rupanya threat kill. Luar biasa. Bakal jungle Rokursa sudah mulai diamankan. Seperti oleh seorang Charlie. Luar biasa seorang Charlie. Tapi lihat saja kembali.
Dari seorang Chivaska pun masih berusaha untuk memfollow up tadi di area mid lane, ya bagus sekali pergerakannya pun. Tapi Chivaska ini bisa dibilang satu langkah lebih baik dibandingkan dengan seorang Zidane untuk saat ini ya. Oh, salah ngehit lagi seorang Chivaska. Last hit yang gak kena. Sudah mulai saja, kembali lagi bahkan 3-3 point kill. Oh, lihat nampaknya Aldous RRQ. Ngeri banget nampaknya, sudah mulai kembali lagi diamankan bola. Bahkan sana kita lihat dengan tornadonya atau dengan thundernya. Kembali kita lihat saja, diamankan, bukan tornado, salah, maaf, thunder. Tapi lihat saja kembali lagi, bahkan seorang good game dengan Lancelot ya, kita lihat nampaknya good game, ataupun kita bisa bilang Fadil Yuzhong Sumsel. Tapi lihat saja Iron Hook-nya connect, sudah mulai tercover, kembali lagi diamankan itu mas. Sini kita lihat, coba datang, oh Phantom Execution-nya, oh my god, kita lihat yang ditiru, nampaknya sudah mulai kita lihat kembali lagi. Tapi nampaknya seorang good game, masih berusaha saja untuk mengamankan Turtle. Tapi Electro Final Blow di area bottom lane, sudah mulai kembali lagi namanya diincar. Ujang di mari ada, Ujang jangan lari. Tapi final flash dari seorang Shin masih bisa mendapatkan. Di sana kita lihat terjadi crowd control yang sangat bagus. Tapi lihat saja, dijepit portal coil digunakan saja. Tapi lihat saja, diamankan kembali lagi, diamankan dari pertahanan. Dan nampaknya Zidane dipilih di pop up, masih selamat seorang Zidane. Salah jalan pedal, render apatri from Zidane belum kena, masih belum saja dikecat saja. Kembali lagi bahkan dari seorang Shin berusaha untuk datang, tapi lawan di sana nampaknya Ujang di mari masih berusaha untuk menggunakan dengan Benedetta-nya, luar biasa. Tapi lihat sudah mulai kembali, Zidane-nya hilang, Jesse mati keluarkan, bahkan dia mau kill, dia menolong seorang itu tempatnya Charlie. Tapi datang kembali lagi, lihat Charlie masih berusaha untuk mendapatkan, apakah akan triple kill. Oh nasib, waduh diambil, malah mentok tembok Charlie. Apa yang terjadi, bahkan Tone Rose sudah digunakan saja. Di sana kembali lagi, good game, mengincar saja, di cover kembali lagi, tapi nampaknya di cover dengan Toya. Oh my god, bahkan has been flame, dua orang ketekan, Iron Hook-nya connect, kena seorang red buff atau jungle red buff. Tapi lihat saja, top lane sekarang Chivaska masih bisa mengamankan tadi satu plating yang bagus. Harus hilang tadi seorang nampaknya, sudah mulai kembali lagi di clear, bahkan gold buff pun sudah mulai dicicil. Tapi lihat dari item mix seorang Chivaska pun sudah memiliki satu minion Fury, oh bukan, Fury Hammer. Oh, Iron Hook-nya masih miss nampaknya. Kita lihat kalau kita bandingkan dengan seorang Zidane yang sudah mengamankan satu Bapak nggak tahu itu namanya, itemnya apa, lupa, satuannya namanya apa itu ya. Tapi lihat saya sudah mulai diganggu, tapi lihat kembali lagi, fatalinya kalau ingat seorang Wawa dilakukan kiri kembali lagi, dan Zidane pun harus ter-takedown, di-kill oleh seorang Chivaska. Bagus sekali koordinasi dan komunikasi yang sangat cantik, Symphony of Skill or Symphony of Communication sangat mengalir dari tim. Aduh, Retri 2, Papi, Crystalia katanya mau main di match 2. Pak, kalau mau ikut dah, ini pakai ID Pak atau di grup? Semuanya lewat grup sayang kalau yang free. Tapi kalau mau VIP nanti Bapak follow ID-nya, nanti Bapak langsung undang langsung kayak gitu sayang ya, di sini mah ya. Pak, mau nanya? Boleh, silakan. Mau nanya apa sayang? Slow Sky mau nanya apa? Slow ya, digunakan saja. Di cover kembali lagi dia berkan. Bukan untuk hindari tapi lihat saya sulit sekali. Oh, Jasima double kill. Triple kill kah? Oh no, kita lihat bagus sekali pergerakan di seorang Shelly. Tapi datang kembali lagi, Shelly belum puas. Di all in. Apakah ini akan jadi triple kill? Triple kill dari seorang Charlie, Tying Killer. Luar biasa, tapi lihat saja datang di area mid dan sudah datang seorang Finn. Dia mendapatkan seorang di sana Vikram, tapi datang dikejar saja. Apakah ini akan menjadi maniak seorang Charlie? Oh my god, tidak nampaknya cooldown dari tempat Bang Mario tadi. Oh iya, siap. 86 santuy, bisa lihat ya Bu. Tapi lihat saja sudah mulai datang pula di area top lane, bahkan seorang Chivaska masih berusaha saja mengclear wave dengan cepat, tapi Outer Turret harus hilang di area top lane. Luar biasa, masih dikuasai oleh Adu Retri 2 ya. Tapi lihat juga sudah mulai kembali di cover. Bahkan kalau kita lihat seorang Ricardo Salampesi masih menunggu momentum yang pasti, walaupun memang hubungannya kadang selalu tidak jadi, tapi nampaknya Ricardo masih berusaha untuk memperjuangkan seseorang yang memang dia idam-idamkan. Tapi lihat Wawa pun masih menunggu kembali lagi di cover, dan blam, cari saja Blodihan. Tapi di sana datang Wawa bagus sekali covernya, sehingga tidak ada follow damage untuk seorang. Di sana nampaknya Ricardo salah back, tapi datang kembali lagi Bennett. Sangat sekali pergerakan dari seorang, kita lihat nampaknya sudah ditiru oleh seorang Vikram. Nampaknya bukan kaleng-kaleng seorang Vikram dengan Valentinnya. Tapi lihat saja, oh decimate godlike, Tali kembali nampaknya mencari mangsa. Siapakah yang lengah dan luar binasa nampaknya, kita lihat 18 orang Papa masih memandang. Kembali lagi, lakukan saja Charlie. Tapi lihat saja, saya kan udah daftar agensi Pak ya Pak. Cara biar tahu saya udah gabung atau gak gimana ya Pak? Cara kamu tahu udah bergabung atau belumnya adalah dari gini. Biasanya sih kalau sekarang kalau di sistemnya TikTok itu belum ada
tanda bahwa kamu tergabung di agensi mana-mana itu belum ada, kecuali kamu nulis sesuai dengan, kan kamu udah kemarin udah tulisannya tergabung belum? Pas ngisi itu udah langsung diajakin ke grup belum? Oh my god, kita langsung mulai, datang saya seorang Shali. Oh, masih ada saja motor foil. Lakukan saya di sini kembali lagi di Amerika cepat. Tapi lihat masih ada dia mobil diamankan oleh seorang Shali. Benar-benar membara Shali ini, kita lihat dengan 903 KDA. Luar biasa, bahkan tadi kita lihat seorang RRQ Aldos. Saya berikan stunning saja, tapi lakukan saja. Kembali lagi, bahkan seorang Ricardo. Salam Pesi. Dan luar biasa, udah Pak, di invite di grup ya. Nah, untuk sekarang kita itu agak sulit bahwa kamu kalau udah masuk grup WA otomatis kamu masih ikut di sana, masih terdaftar. Tapi kalau misalkan dalam sebulan kamu nggak live streaming sama sekali, biasanya gitu ya, nggak live streaming sama sekali, biasanya kamu akan terkick secara otomatis dari agensi gitu. Gitu biasanya kayak gitu. Biasanya kamu bakal langsung terkick otomatis dari keterikatan agensi tersebut oleh TikToknya ya, langsung dicabutkan gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, Papa juga masih bingung, masih mempelajari juga sebenarnya. Karena keterikatan agensi ini sebenarnya nampaknya Iron Dog-nya bagus banget. Oh my god, bahkan Rainer Avati from Zidane, soalnya belum ada tandanya gitu loh. Kita belum ada tanda kecuali kita menandakan sendiri. Misalkan biasanya kalau yang terikat agensi itu biasanya dari agensi menyarankan, udah kamu ditulisin di bio-nya, harus ada syarat ditulisin nama agensi kamu. Biasanya ada yang kayak gitu. Kayak misalkan sekarang Black Beast. Nah, kamu biasanya harus nulisin, wajib menuliskan nama Black Beast Agency di bio kamu. Kenapa? Buat klaim bonus kalau kamu mencapai target bonus. Biasanya gitu. Biasanya begitu. Terus, ditambah lagi biasanya kamu kalau mau pakai border yang udah disediain agency biasanya. Di TikTok kamu tuh bisa ditaruhin border agency. Biasanya kayak gitu. Kayak Black Beast itu ada agency ininya, bordernya. Nanti profil kamu tuh ada bordernya, ada, bisa nanti bisa diklaim langsung. Ada dikasih linknya nanti kayak gitu. Nah kalau tanda sebenarnya kayak gini ya. Nah pemikiran simpelnya gini ya. Nah kayak gini nih. Sekarang misalkan ini nih RBT ini kan squad. Nah Papa tuh sebenarnya masih nungguin dari pihak TikTok nih sebenarnya harusnya ya. Kalau bisa ya, ini saran buat TikTok mungkin ya. Papa nggak tahu sih udah ada atau belum. Nah kayak gini nih, kayak squad nih harusnya nih. Jadi ada tanda RBT-nya. Kalau kita masuk agensi kan misalnya Black Beast, tapi warnanya kuning kayak gini. Nah Papa tuh masih menunggu kayak gitu sih. Gitu. Berarti saya udah gabung agensi. Udah sayang. Kalau udah kayak gitu berarti udah. Apalagi udah dimasukin grup WA itu pasti udah. Pengen main Pak, boleh nanti habis ini ya. ACTV, iya nanti, tenang aja sih. Selau, nanti Papa langsung ACC. Papa nanti langsung undang juga ya, oke. Pak, baju aku ketinggalan di sekolah. Aduh, nanti dimarin mama kamu yuyu. Tapi lihat saja kembali lagi diamankan di cepat. Tapi lihat banyak kembali lagi. Berusaha untuk diamankan di sini, kita lihat dikabar kembali lagi. Tapi lihat banyak seorang Vikram, lihat. Kejam sekali penggunaan Valentine dari seorang Vikram. Tapi lihat kembali lagi diamankan dengan cepat. Lakukan saja, di sini kita lihat kembali lagi. Luar biasa nampaknya. Dikabar saja, Papa. Oh gitu Pak, iya begitu. Kalau buat sekarang ya, jadi kita menandai diri kita sendiri sesuai arahan agensi. Papa aku nggak, apa tuh? Papa aku nggak keburu tadi penuh roomnya. Iya, serta sabar ya sayang ya, giliran ya. Keren Atlas, keren banget Atlas ya. Kita lihat tempatnya di seorang Wawa, kita lihat RBD. Fokus caster aja dulu Pak, izin pamit dulu. Siap, close kain, aman. Oke, okay. Halo Yan. Dan Lordnya masih diamankan, Perfect Lord, oleh seorang di sana, Charlie bersama Cipaska. Luar biasa, kembali lagi. Back to the game. Aduh tumbuk lagi, sudah mulai kita lihat saja. Harus segera defend dulu sih. Ini gak bisa dengan mudah, walaupun bahkan Vikram sudah mengamankan Divine Blade. Dan ultimate yang dia ambil dengan MU-nya, dia mengambil Bloody Hand dari seorang Franco. Ini satu informasi yang bagus, tapi nampaknya 8 banding 28 itu Pap. 8 banding 28, betul sayang. 8 banding 28, tapi sayangnya ini tidak terkurung sayang. Dari point kill ini udah bagus banget sih sebenarnya. Ini udah kemenangan besar. Tapi di sini respect dari tim musuh, dari tim yang 28, dia tetap melakukan Lord. Itulah bedanya. Soalnya Papa sendiri bisa menilai sayang. Mungkin bisa jadi seujun, bisa jadi dari seujun Papa ya. Tapi nampaknya God like, sudah diamankan saja gitu lihat. Karena setiap manusia itu dibekali untuk menilai dan juga untuk tidak menilai ya. Untuk seujun dan untuk seujun itu hanya bonus sayang. Tapi double kill maksudnya dalam artian bonus apa Pak, maksudnya bonus Pak kalau kita menilai. Nah itu udah bukan ranahnya lagi kita gitu loh, udah bukan ranahnya lagi kita. Bisa jadi itu Uzon, bisa jadi itu Uzon, tapi ya
Tentu saja Papa minta maaf kalau misalkan penilaian Papa itu hanyalah sebusukan ke kalian saja ya. Tapi lihat saja apalagi apula di Rico-Rico, bahkan sekarang kita lihat kembali lagi dan akan hilang. Masih dimenangkan oleh tim Adu Retri 2, luar biasa sekali lagi. Ada siapa? Kristalia, siap. Loh, diganti nickname lagi dan Victory diamankan saja.